Okay, right. It's Indah, and some students do not show their faces. Can you turn on? Okay, I'd like to take a picture. Actually, the recording system has already been started. Recordingnya sudah mulai. Bentar. Saya ambil foto dulu ya. Kalau hadir. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Lama sekali kita sekarang meeting ke 6 ya untuk mata kuliah Intermediate Reading Skill. Intermediate Reading Skill yaitu keterampilan membaca tingkat intermediate. So without further ado, kita akan memberikan kesempatan kepada yang presentasi, yakni coba saya baca namanya adalah yang badai, yang kece-kece. Nah, pertama Kak Ninda Maulina, kemudian siapa lagi nih? Aninda, bukan, Izmi Juliansah, kemudian Hisnatul Handini, Rafika Yaslina, dan Febri Purnama Sari. Nah, itu yang akan melakukan presentasi. Jadi, kita memberikan kesempatan untuk kepada mereka memberikan penjelasan tentang klaim yang ada di dalam teks. Ini yang muncul di layar yang mana? Sudah muncul? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Okay, alright. So, I'd like to hold on. Okay, silakan bagi yang ingin presentasi, I give you time for about 10 minutes. Selama 10 menit untuk memberikan presentasinya. Yang nampak di layar apakah besar atau kecil? Besar. Oke, silakan. Berarti kita masuk ke sini bagian discussion. Ini kita perbesar. Ini fontnya agak sedikit kecil ini ternyata ya. Ini apa kalau di Zoom apakah bisa dilihat? Bisa, Mister. Bisa, Mister. Oke. Ini saya ganti lah ya. Ininya bukan di highlight seperti ini, tapi di warna fontnya yang diganti, bukan. Kalau di highlight begini, di layar tulisannya jadi nggak selalu kebaca. Bentar. Let's see. Can we do this or not? Okay, good. We can do this. Without, berarti ini yang menjadi klaim, saya ganti ke warna merah aja. Terus ininya lokalnya. Can you read this? Bisa dibaca? Hitam layarnya, Mister. Oh, hitam layarnya. Oke, berarti yang ini aja lah. Yang biasa aja. Ini apakah bisa dilihat? Tidak, Mister. Gelap, Mister. Hitam ya, masih gelap ya? Oh, gitu. Baik-baik. Kalau gitu, ini apakah kelihatan? Masih gelap. Belum. Masih hitam. Masih hitam ya? Yes.
Hitam, Mister. Ya, yeah, Mister. Saya stop dulu presentasinya. Ini very technical, so that's why I told you we should be ready if there is something technical thing happens. Yang selain saya yang punya file siapa lagi? Yang punya file, coba Rafika, Isnatul, atau Ismi, Febri. Siapa yang punya filenya? Ini saya coba lagi nih. Mana dia? Microsoft Word. Ini fontnya kecil-kecil, 12. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Can you see this? Bisa dilihat? Bisa, Mister. Bisa, Mister. Oke. Okay. Alhamdulillah. Oke, silakan kita berikan kesempatan kepada Ismi, Juliansyah, Isnatul, Rafika, Rafika Yaslina, dan Febri Purnamasari untuk membaca teksnya dan menjelaskan kenapa kalimat yang ada di dalam teks ini menjadi kalimat blank. Silakan. Mulai nih, Mister. Ya, ya boleh, silakan. Langsung baca, Mister. Ya, betul. Nah, paragraf pertama. Learning a word of a language is essential in the process of learning the value of literature as arts, or even as text. Bloom theorized that word learning is the product of certain cognitive and linguistic abilities that include the ability to acquire concepts. An appreciation of synthetic codes to meaning, and a rich understanding of the mental states of other people. Without acknowledge the existence of real world representation in the language, thought meaning, a reader of literary work might be confused to understand the soul properly of what a word entails contextually. Meanings, the message that a piece of literary work tries to educate to us will largely depend on the culture of where the work was produced in the first place. Miscommunication often occurs as a result of the lack of knowledge about the target culture, and as such, we will not recommend studying language only from the linguistic point of view. The study of language through linguistic as discipline might narrow the way meanings so be understood in literary fashion. Okay. Thank you, Ismi. We continue. Kita selesaikan membacanya dulu semuanya, and then after that, each one of you will explain why did you select that sentence become the claim. Kita lanjutkan. Yang kedua setelah Ismi adalah Isnatul Handini. Nah, ini silakan Isnatul. Ini sampai mana Isnatul? Sampai solution? Sampai solution, Mister. Oke, okay, berarti saya perkecil dulu ya. Oke, okay, silakan.
One country with another country undoubtedly has its uniqueness in terms of addressing particular social issues. Although the two countries might use the same language, citizens who are alert to the idea that all media representation or construction will be more inclined to distinguish between advertising and news. The tech media stereotyping recognize digital manipulation and question mm-hmm. the legitimacy of an anonymous or vaguely authorized website. This circumstance might have a different conception in reality as in line with how language users use their language within their cultural discourse or political debate and discussion. Teaching students, especially those coming from EVL backgrounds, seems like teaching them a few abstract things by looking at many different points of view. In terms of providing meaningful content, we should be aware that when we ask our students to write and to present in substantive ways, they need material about which to write or present. It is preferable if this material is useful, or at least interesting to the student, and also sufficiently complex to require critical thinking. The goal of the English literature classroom is to enable students to understand literature on its exact artistic form, intellectual activity, color within the border of academia. Indonesian students, to be precise, should learn how to grow social awareness after reading a piece of literary works. Either the work is written in English or Bahasa Indonesia in the context of learning English literature, especially to adolescents with learning disabilities. Anderson conducted research that resulted in the notion of applying the social skill literature strategy, or SSLS, in which it means integrating social skill intervention into the literature curriculum, such as the study of Shakespeare. Ideally, social surroundings of where students came from, they need to be adjusted into their classroom, depending on how the school board or Ministry of Education addresses which particular social topic, word recognition, and solution. Okay, Natto Handini writes, you have read this text. Now, we would like to call Rafika Yaslina. Silakan, Rafika. Yes, Mister. All people in my town often say to me in Minangkabau verbal expression, kok baru diaja lai bisa, kok karambie inyo panje, dapek karambie tu di inyo tumah, kok urang alum tau awak lai, kadang malah diaja lai ngon nani tangkoknya. English. We can teach a monkey. If the coconut that it tried to get by climbing a coconut tree, it will get the coconut. How about the human? Sometimes they do not get what you from them. Two scholars who were cited by Anderson, Morgan and Jensen, 1990, and Fulgence, 1997, have similar theories on the use of reading English literature to adolescents with disabilities. Morgan and Jensen considered that students' progress in social skills should be evaluated in the same way that academic skills are measured. Meanwhile, Regan stressed the use of TLC, teaching, training, and coding, approach that indicated to teach six crucial social skills: 1, empathy; 2, sensitivity;
3 alternative thinking, 4 consequential thinking, 5 skills information, 6 integration, Anderson 2000. Although we have designed a curriculum in such a way that involves cognitive, affective, and physical metric aspects, one point that needs to be addressed is students need to exist within and beyond the language classroom. All right. Thank you, Rafika Yaslina. That's the third paragraph. Now we would like to read the next paragraph with Febri Purnamasari. Silakan, Febri. Allowing students to know themselves before knowing others is a wise pedagogical action in the classroom. In his research, Anderson also mentions that the use of SLSS indicates that the teacher has only to identify particular social skill objective and pair test with content objective 2000. Learning English or Indonesian literature cannot be done separately from the actual world we live in today. A student who starts learning literature is the same as a student who stands alone in the middle of the night on a bridge without lights. Teaching social skills in a literature program maximizes instructional time and often the opportunity to encourage socializance within the context of a major particular area, Anderson 2000. Incorporating a peer discussion technique of group besides project is necessary for the classroom of English literature. Every individual has his or her ways to understand what a literary work means to them. Learning and teaching and writing and stating where people come from different cultural and linguistic backgrounds is a messy business. Lots of talking cross difference, dissonance, unpredictability. Therefore, when students were there, bring with them different language, discourse, cultures, and worldviews, the culture of the academic will reach out the culture on its wings, absorbs them, assimilates them, graduates them uniform in their uniform. Okawa 1997. Keluar, mister. Keluar maksudnya? It's been. Enggak, tadi keluar layarnya. Oh gitu, okay. It's pedagogical different in testing learning English literature in international setting to learning in a monocultural background. Okay. Right. Okay, thank you, Febri Purnamasari. Now we come back to Ismi Yuliansa. In this first paragraph, Ismi menentukan yang di highlight warna hijau adalah kalimat yang mengandung claim. Nah, kenapa bisa Ismi menyatakan itu adalah kalimat claim? Ya, Mister, mungkin di sini ada kekeliruan sedikit, Mister. Yang Ismi maksud claim di sini itu cuman dari meanings sampai place sampai titik sini, Mister. Ini ada kesalahan dikit, Mister. Okay, berarti yang dari without ke contextually enggak ya? Enggak. Dari sini, dari meaning sampai place. Oh, place. Berarti yang miscommunication ini enggak? Enggak. Oh, enggak. Okay. Nah, kenapa itu claim? Meanings and message. Ismi baca lagi, Mister. Ya, mungkin artinya dulu, artinya dari meaning sampai place ini, artinya ialah makna dan pesan yang coba diucapkan oleh sebuah karya sastra pada kita akan sangat bergantung pada budaya
tempat karya itu diproduksi. Nah, ini klaim Mister karena tidak ada pembuktian fakta, bisa saja makna dan pesan yang coba diucapkan oleh sebuah karya itu belum tentu bergantung pada budaya tempat itu diproduksi, Mister. Oke, okay. Nice, very nice. Ya, saya setuju itu. Karena memang kalimat ini adalah kalimat yang klaim, karena contohnya banyak ya di luaran sana penulis-penulis yang membuat karya-karya yang justru bukan dari budaya di mana mereka tinggal. Bisa aja misalnya saya bikin novel tentang persahabatan misalnya, tapi tidak mengandung unsur budaya Minangkabau. Kalau di luar budaya sana itu persahabatan itu tidak hanya terjadi pada misalnya perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, tidak. Persahabatan bisa saja terjadi antara perempuan dengan laki-laki, mereka bersahabat. Atau antara seorang kakek dengan seorang anak kecil, bisa. It can happen like that. So, memang betul ini adalah klaim ya. Karena kalau dinyatakan ini adalah fakta, berarti semua orang masih bisa membantah kebenaran begitu. Ya. Okay. Di paragraf ini ada lagi menurut Ismi yang mengandung klaim. Sorry, Mister. Putus-putus, Mister. Oh, putus-putus. Menurut Ismi, di paragraf ini ada lagi nggak yang mengandung klaim? Selain kalimat tadi. Mungkin ada, mungkin, Mister. Tapi Ismi lebih fokus ke itu kemarin, Mister. Oke, betul. Baik-baik. Nah, di paragraf satu ini yang menjadi klaim berikutnya adalah kalimat terakhir, kalimat yang ini, the study of language through ini, the study of language through linguistics as a discipline might narrow the way meaning should be understood in literary fashion. Berarti ini baru klaim, belum fakta. Kenapa klaim? Karena tidak didukung dengan data-data dan keterangan yang lebih lengkap di kalimat tersebut. Ini artinya pembelajaran bahasa melalui ilmu linguistik sebagai sebuah disiplin berkemungkinan akan mempersempit cara makna atau makna multimakna tersebut yang seharusnya dipahami dalam kesusastraan. Itu literary fashion, itu berarti claim. Might narrow, berarti ini kan masih belum pasti. Ini yang paragraf satu. Ya, jadi tidak lagi. Berarti ini sudah masuk pada tataran memahami teks dari segi makna. Jadi memahami teks jangan hanya pada tataran yang tertulis. Jadi kalian mulai belajar bagaimana membaca teks, tapi menangkap di balik tulisan itu ada apa, gitu. Itu yang harus ditangkap. Yaitu nanti akan kita sampai ke sana. Critical thinking-nya masuk ke situ, ya. Jadi nggak hanya belajar academic reading, belajar untuk secara akademik, secara ilmuwan, tapi juga kita belajar bagaimana berpikir kritis secara konteks ilmiah. Kritis dengan skeptis beda ya. Kalau skeptis, cara berpikir orang-orang tertentu yang apapun yang datang ke dia, informasi, dia pertanyakan semua. Itu skeptis. Beda kalau orang kritis. Kalau orang kritis, dia tidak gampang menolak berita yang sampai ke dia, tapi juga bukan berarti dia membenarkan semua berita. Itu sebabnya kritis. Dia ambil, tapi dia olah dulu. Kalau orang skeptis, semua kebenaran pun datang ke dia, dia tolak. Itu skeptis. Oke, kita lanjutkan paragraf berikutnya. Dengan thank you Ismi, dengan Hisnatul Handini. Ini menurut Hisnatul, mana yang menjadi klaim di paragraf ini? Yang di bawahnya, Mister. Oke. Okay. Hmm. Itu. Yang kenapa? Ideally itu. Ya, kenapa? Karena
dari artinya itu kan idealnya lingkungan sosial tempat siswa berasal perlu disesuaikan ke dalam kelas mereka. Tergantung pada bagaimana Dewan Sekolah atau Kementerian Pendidikan membahas topik sosial tertentu yang layak untuk dikenali dan dipecahkan. Nah, dari kata ideali ini berarti idealnya, Mister. Jadi belum dilakukan begitu. Belum ada pembuktiannya. Oke. Belum ada action-nya, belum ada ya berarti ya? Iya. Oke, good. Jawaban yang tepat, karena kalau dalam bahasa Inggris penggunaan kata ideally berarti artinya fakta atau kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Makanya ada kata idealnya begitu. Ya. So itu memang adalah claim. Di sini yang dimaksud dengan social surroundings ini adalah lingkungan yang di mana siswa tersebut tumbuh besar dan sifatnya bukan fisik. Kalau yang fisik tadi di kelas TBIA bilang ini maksudnya kalau tinggal di gunung sekolahnya harus dibuat kokoh agar tidak kalau kena gempa tidak langsung roboh. Kalau di tepi laut dibuat dindingnya yang enggak tebal supaya nanti kalau terkena ombak atau air enggak bisa roboh. Nah, itu secara fisik. Nah, di sini maksudnya yang di social surrounding ini came from need to be adjusted into the classroom. Ini maksudnya adalah lingkungan di mana siswa atau mahasiswa ini berada, warna-warninya itu yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan mereka di dalam kelas. Jadi tidak seperti ini. Pernah saya dengar si anak siswa malas sekolah. Kenapa kamu malas sekolah? Karena kalau ke sekolah itu bosan. Pelajarannya menghafal isi buku. Nah, berarti kan belum ada koneksi antara pelajaran sekolah dengan lingkungan di mana siswa tersebut berada, tinggal. Nah, itu maksudnya need to be adjusted. Tergantung kepada kebijakan dari Dewan Sekolah atau Menteri Pendidikan yang memecahkan persoalan ini secara nasional begitu. Well, ini memang klaim. Selebihnya kenapa nggak dikasih warna hijau? Karena apa? Karena yang kelihatan klaim cuman kalimat itu, Mister. Oke. Okay. Nah, ini. Nah, ini juga klaim ini. Mana dia tadi? Saya temukan tadi kalimatnya di sini. Ini juga klaim. Citizens who are alerted to the idea that all media representations are constructions will be more inclined to distinguish between advertising and news. Detect media stereotyping, recognize digital manipulation, and question the legitimacy of anonymous or wealthy author websites. Nah, ini juga klaim. Kenapa klaim? Karena citizen ini dibatasi oleh penulis. Citizen yang bagaimana adalah citizen yang alerted. Yang alerted ini maksudnya yang peka dengan ide representasi media. Ini adalah konstruksi dibuat. Berarti seperti kalian nonton TV, ada iklan. Ini kan ya, advertising, iklan, dan berita. Ada yang sifatnya murni apa adanya, ada yang sifatnya dikonstruksi, dibuat untuk pemirsa Indonesia misalnya. Kemudian detect media stereotyping. Citizen yang kritis itu juga mereka bisa mendeteksi stereotip dari media. Misalnya, kalau di tahun 1990-an, jarang iklan cewek yang main basket itu jarang. Cewek yang main olahraga, jarang iklannya. Kebanyakan iklan cewek itu adalah kalau nggak kosmetik, kalau nggak sabun rinso, untuk keperluan kamar mandi, rumah, kemudian
baju dan pernak-pernik. Jarang ada dulu itu iklan untuk olahraga, misalnya jarang. Nah, kalau sekarang sudah berbeda. Jadi, stereotipnya dulu itu adalah kalau laki-laki dia keluar dan adventure, kemudian dia eksplorasi, camping, itu cowok dulu itu. Kalau cewek berarti di rumah, stay at home, pakai kosmetik, barang-barang seperti itu. Itu namanya stereotype. Kalau sekarang, coba misalnya yang stereotype lagi. Dua orang mahasiswi di kampus, misalnya saya lihat. Duduk di sebuah bangku panjang, ketawa ketiwi, terus jalan berdua sambil pegangan tangan. Itu kelihatannya biasa aja. Nah, kalau kita pindahkan fenomena tersebut ke gender yang laki-laki, ada dua orang laki-laki duduk di kursi panjang, kita ketiwi, terus kemudian mereka pergi sambil pegangan tangan. Apa reaksi orang yang melihat? Jijik, Mas. Wah? Jijik, Mas. Jijik. Nah, sekarang... sekarang pertanyaan saya adalah, tadi responnya ada yang jijik, ada yang tidak suka, segala macam. Nah, kenapa kita bisa berpikirnya secara... ini saya contohnya berkomunikasi dengan teks ya, tujuannya kenapa kita bicara tentang ini. Ketika kalian membaca teks tersebut, kalian tidak menelan mentah-mentah yang kalian baca. Itu maksudnya contohnya yang saya berikan ini. Jadi stereotype itu berkaitan juga dengan manusia dan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Kalau misalnya hari hujan, cowok pakai topi. Kalau cewek pakai payung. Nah, kalau misalnya sekarang cowok pakai payung, hujan, cewek pakai topi, itu apakah sudah berterima atau gimana? Masih belum, Mister. Masih belum ya. Jadi memang kultur di masyarakat tersebut jadi beda-beda. Makanya generasi milenial ini harus mengkritisi dalam membaca teks. Tidak semua yang kita serap dari luar itu cocok untuk di Indonesia. Bahkan yang di Indonesia banyak yang diserap di luar. Ya. Itu contohnya, itu adalah stereotype. Perempuan harus pulang jam 9. Laki-laki boleh pulang jam 1 atau jam 2 pagi. Apakah benar demikian? What do you think? Tidak, boleh. Tidak boleh maksudnya? Kan sama tergantung umurnya. Tergantung umurnya ya? Oke. Usianya ya? Kalau misalnya usianya seumuran kalian lah mahasiswi, pulang jam 9 malam, atau pulang jam 1 tengah malam, apa respon orang? Responnya buruk, Mister. Buruk ya? Nah, jadi beda-beda situasi kalau di Padang begini, di Jakarta begini, nah di tempat orang di luar negeri pun beda lagi suasananya. Nah, sama dengan teks seperti itu. Contoh misalnya di mendengar kata orang kulit hitam misalnya. Orang kulit hitam. Kalau di luar negeri, orang kulit hitam itu dinamakan dengan black atau negro atau African atau ya seperti itu. Dan itu sejarahnya mereka, karena mereka dulunya itu ditangkap dari Afrika terus dibawa dijadikan budak di negara orang. Nah, kalau kita bawa istilah seperti itu ke Indonesia, orang Indonesia kulit hitam, apakah cocok? Tidak cocok. Nah, sama seperti istilah rasis. Rasis nggak ada di Indonesia. Kita mana? Pergi aja yuk ke Aceh sampai ke Papua, semua orang Asia. Nah, khusus Papua itu Melanesia namanya. Kalau Aceh mirip orang-orang India sama orang-orang Arab karena situ jalur perdagangan di sana dulu ya di Aceh itu. Ya. Iya, Mister. Kemudian, nah ini adalah claim. Nah, kemudian
ada recognize digital manipulation. Nah, ini paling sering ini. Saya paling suka kalau ada aplikasi mengedit foto. Jadi diedit-edit sampai keren. Nah, itu sebenarnya itu kan adalah manipulasi. Enggak benar. kemudian apa check in di mana-mana itu juga digital manipulation. Jadi memanipulasi informasi. Nah, kemudian question the legitimacy of anonymous or vaguely offered website. Nah, ini sering juga inilah yang dimaksud dengan hoax itu. Tapi di sini kan nggak disebut website-nya apa namanya, kemudian isinya apa, siapa yang menulis dan siapa yang menerbitkan website tersebut kan nggak disebut. Berarti ini adalah claim. Nah, penulisnya adalah Warwick. Ini bukan teori ya. Ada banyak ini di website yang anonim, nulis-nulis ini tapi anonim. Terus blog ini sifatnya bias gitu. Kita lanjut ke berikutnya. Siapa ini? Rafika Yasdina. Nah, kenapa yang mana ini Rafika? Yang dari all people sampai we is from them. Oke, kenapa itu adalah claim? Karena itu termasuk pepatah dari Minang. Dan di sana ada juga kalimat yang tidak meyakinkan kalau misalkan yang melakukan itu manusia memanjat pohon karambia, belum tentu dia bisa mendapat karambia tersebut. Gitu. Karena tidak ada pembuktiannya, misal. Karena belum terbukti ya. Ya. Kalau ini kan ada kata Minangkabau verbal expression. Kalau yang diterjemahan bahasa Inggrisnya ini sebenarnya apa ya? Kalau dibilang claim ini nggak claim ini, bukan. Ini namanya verbal expression ini. Ini verbal, jadi ekspresi verbal. Kalau claim di sana ada ide yang bisa dipertentangkan gitu ya. Nah, itu yang menjadikan claim. Lalu ini verbal expression, ini maksudnya ekspresi secara verbal yang ketika kita ngomong atau berbicara yang kita bilang itu yang diubah ke dalam bentuk tulisan. Misalnya, tolong tutup pintu. Kita tulis, tolong tutup pintu. Nah, itu dia verbal expression. Tapi kalau misalnya mengganti kalimat seperti ini, tolong pintu yang ada di ruang tamu untuk ditutup. Itu bahasa tulisan namanya, written expression. Jadi beda ya. Nah, ini tidak termasuk kepada claim. Itu ini adalah verbal expression. Kenapa verbal expression? Karena di Minangkabau konteksnya budaya Minang adalah budaya verbal. Menurut kalian sopan manakah kita mengirim email atau bertemu dengan pejabat? Bertemu pejabat ya. Iya. Kalau di beberapa negara luar itu saya perhatikan kita bisa membuat appointment untuk bertemu, tapi kalau seandainya ternyata ada satu dan lain hal sebelum bertemu itu bisa mengirimkan melalui email. Ya, itu bedanya dan itu sopan, masih terkategori sopan. Kalau di kita enggak ketemu itu dianggap enggak sopan. Nah, itu yang harus kalian tahu, itu adalah budaya verbal, budaya verbal. Oke, nah kita lanjut terakhir Febri Purnamasari. Kenapa kalimatnya yang mana? Yang ini ya? Ya, Mister. Nah, kenapa kalimat tersebut? Karena dalam kalimat tersebut mengandung merupakan peribahasa, Mister. Peribahasa. Jadi peribahasa itu apakah klaim? Maybe. Ini memang klaim, namun ini namanya menganalogikan
atau menyamakan. Ini kalimatnya adalah seorang siswa yang belajar, yang pertama kali belajar sastra sama dengan seorang siswa yang berdiri sendiri tanpa lampu. Ah, betul. Berarti ini menggunakan analogi, dia klaim, tapi menggunakan analogi. Apa namanya? Analogi dengan bagian yang lainnya. Oke. Terus tadi Febri pas di bagian ini know ini yang K-nya jangan disebut, bukan know, know jangan, tapi langsung aja know, know. Ya. Kalau now itu sekarang. Misalnya I want to see you now. Now berarti artinya sekarang. Tapi kalau I know berarti tahu, know, ya. Coba saat kalimat pertama ini coba Febri baca, silakan. Allowing students to know themselves before knowing other. Before knowing kan barusan? Ulang lagi. Before knowing. Know itu jangan sebut before knowing. Coba ulang lagi. Coba ulang lagi. Allowing students to know themselves before knowing other is a risk pedagogical action in the classroom. Oke, berarti no ya, no-nya sudah benar. Tiba nanti we say. Ini bahasa Inggrisnya adalah wise. Wise ini artinya bijak. Kesana. Oke, terus di bagian ini yang menjadi claim adalah kayaknya nggak ada. Itu kebanyakan kutipan, teori, dan juga opini, apa? Opini juga ya, statement. Oke. Okay. Alright, so I will close, stop sharing. Nah. So basically ketika nanti kalian membaca pada waktu UTS atau MID nanti itu, saya akan memberikan teks seperti ini latihannya. Teksnya bisa jadi satu halaman A4 itu. Bukan. Kalau pakai kertas nggak bisa ya, karena kita masih ini ya, masih pandemi ya. Berarti you di kertas di situs itu nanti akan saya kirimkan linknya. Lalu you pilih mana kalimat-kalimat yang termasuk claim, fakta atau details. Ya. Ini oke, Anissa, baik. Nah, itu satu. Yang kedua, nanti meet-nya kita tetap membaca seperti pernah minggu lalu menjawab soal ABC seperti itu. Nah, jadi dua format seperti itu, soal MID pertama menentukan mana yang kalimat fakta, mana claim, mana details di dalam sebuah teks, berarti itu yang disebut dengan critical thinking. Jadi proses pelajaran kalian itu enggak lagi ABC, enggak lagi menjawab soal, tapi langsung bagaimana menerapkan skill membaca ke dalam teks. Terus yang kedua adalah multiple choice ABC. Kalau saya pribadi paling malas banget kalau tesnya ABC. Yang enak itu sebenarnya guru atau dosen karena memeriksanya gampang. ABC A 1A 2A 3D klik kemudian no. Nah, tapi kalau yang jenis soalnya adalah berupa tulisan, nah itu yang enak, yang paling diuji adalah berarti peserta tadi di, ya. Kemudian yang ketiga, format yang ketiga nanti saya akan berikan teks lalu dijawab secara tertulis di dalam soal tersebut. Oke, okay, so that's it with group 2 claim. Ismi Juliansah, Hisnatul Handini, Rafika Islina, dan Febri. Ini akan saya kirimkan foto pertemuan kita hari ini. Nah, ini fotonya. Alright. Dan ini absensi. Saya kirimkan absensi. Absensinya. Ya.
Ini silakan diisi. Sebelum ini kita split off. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Sepertinya tidak ada, Mister. Ini tidak ada. Oke. Oke. Orang ini teman saya lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk minggu depan kelompok siapa lagi nih yang akan tampil? Let's see. Yang akan tampil adalah Muhammad Farel, Yetri Afni, Khairiatul Hanifah, dan Hanifah. Grup 3 yang klaim. Itu untuk minggu depan. Right? Bisa jadi, jadi nanti lanjutan dari teks tersebut ya. Kalau bisa saya nanti ini kan saya upload ke YouTube, kemudian nanti silakan diperhatikan. Yang bagus itu tadi di TBIA dia pakai PowerPoint, bagus dia rapi dia dalam menyusun ininya. Okay, if there's no question, then I will end our classroom for today. Saya tutup, saya akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan bagi yang mau off.